Ya, itu tadi tayangan ketika Presiden Jokowi belusukan membagi-bagikan bahan makanan dan juga obat-obatan. Saya bersama dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya mau ke Mas Pram sedikit dulu. Mas Pram, yang mendorong Presiden belusukan bagi-bagi sembako, obat itu karena apakah karena kegemasan melihat penyerapan anggaran belum maksimal, melihat banyak warga yang masih menantikan bantuan sehingga harus Presiden langsung nih yang turun kasih contoh? Ini sebenarnya adalah karakter Presiden, dan itu Presiden sendiri yang meminta secara langsung. Dan kenapa kemudian Presiden hadir di tengah masyarakat? Karena dalam kondisi yang seperti ini, kehadiran seorang pemimpin langsung di tengah-tengah masyarakat sebenarnya sangat diperlukan. Dan ini sangat menyejukkan. Tetapi kemudian kalau ada oposisi atau pengamat yang mengkritik, menurut saya biasa-biasa aja. Sehingga dengan demikian, ini betul-betul Presiden ingin hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Ya tadi Anda katakan kalau ada yang mau mengkritik, karena memang kritikannya salah satunya seharusnya bukan Presiden, tapi yang lain begitu, bukan level Presiden untuk langsung turun, tapi seharusnya melihat keseluruhan penanganan pandemi. Kritikan-kritikannya salah satunya seperti itu, Mas Pram. Ya nggak apa-apa, tapi kan rakyat juga melihat bahwa dengan kehadiran Presiden itu menjadi semangat, menjadi faktor yang kemudian melihat bahwa membuat mereka tenang, ada hope, ada harapan bahwa penanganan COVID ini atau pandemi ini bisa tertangani secara baik yang dipimpin secara langsung oleh Presiden. Jadi kehadiran Presiden merupakan simbol dari itu. Dan itu terlihat dari, terutama nanti bisa ditanyakan ke Toto, bahwa dari survei-survei kehadiran Presiden itu menyejukkan, menenangkan publik atau menenangkan masyarakat yang ada. Saya ingin ke Toto, belusukan Presiden ini, apakah ya bentuk menyindir pejabat yang lain begitu, mau turun langsung, atau seharusnya tidak perlu, atau memang itu yang dibutuhkan, bagaimana? Iya, kalau ditanya variabel terpenting, memang bukan simbol dari kehadiran ya. Keterbukaan terhadap informasi dan kondisi apa adanya itu yang paling penting. Tapi second best, saya setuju bahwa kehadiran atau kemunculan secara simbolik dari pemimpin, tanda kutip kita bicara keteladanan, itu sangat dibutuhkan. Ini situasi extraordinary, situasi yang tidak biasa, membutuhkan perhatian lebih, kerja lebih, dan segala sesuatu yang lebih. Dan tidak cukup APBD, tidak cukup APBN, tidak cukup aturan yang dibuat sebagus apapun kalau kemudian tidak ada kolaborasi antara elitnya misalnya dengan warganya atau antar warganya. Nah, yang penting dari kegiatan simbolik ini adalah bagaimana itu bisa menjadi teladan. Contoh misalnya, saya agak berbeda ya dengan beberapa pengamat, ketika kemudian Presiden memberikan contoh sembako, betul itu memang paling 5 rumah, 10 rumah, pentingnya apa? Loh, kan tetap akan ada kegiatan pembagian sembako dalam bentuk paket yang jutaan jumlahnya, tetapi kehadiran Presiden itu memastikan kan malulah kepala daerah, malulah sampai level camat atau lurah kalau kemudian ini tidak disalurkan dengan baik ketika itu sudah diberikan contoh oleh pemimpinnya. Atau misalnya bupati yang diledek, ngapain sih ngisihin gajinya untuk kemudian diberikan bantuan kepada korban pandemi. Memang jumlahnya kecil dibanding APBD, tapi itu bisa menggugah antar warga untuk bisa saling membantu. Saya malah nggak ngerti sampai sekarang misalnya ada seorang gubernur yang bolak-balik datang ke kuburan, apa makna dan yang bisa diteladani dari hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang juga bisa ditunjukkan, walaupun dengan catatan ya, jangan sampai kegiatan simbolik ini malah kemudian melanggar aturan sendiri. Contoh seperti kerumunan yang sempat muncul pada acara Pak Jokowi di NTT, itu sempat jadi bahan perbincangan juga. Ketika tadi kita dengar Presiden Jokowi meminta pejabatnya untuk lebih sensitif menjaga komunikasi, siapa kira-kira menurut Anda yang dimaksud Presiden Jokowi, yang ingin disinggung siapa itu? Kalau hanya melihat momen kan memang itu kan 17 Juli kalau saya nggak salah ya, orang pasti akan menduga Pak Muhajir yang katakanlah seleo lidah atau keceplosan. Ada juga yang mengatakan yang lagi pelesiran ke luar negeri atau mungkin pejabat yang kerabatnya ke luar negeri. Tapi kalau saya melihat berbeda, saya malah mencoba menyimpulkan ini pernyataan maaf dari Jokowi secara implisit. Kalau kita coba baca kalimatnya tadi, Pak Jokowi mengatakan jangan sampai ada yang gara-gara kesalahan kita loh dalam komunikasi atau dalam menjalankan sebuah polisi. Jangan sampai di antara kita nggak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Buat saya, seseorang dengan budaya Jawa seperti Pak Jokowi, itu sedang melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri dan kabinetnya. Dan kita bisa lihat loh,
setelah pernyataan itu, di momen yang bersamaan, Pak Luhut dengan Erick Thohir juga mengucapkan permintaan maaf dalam waktu yang bersamaan atau besokannya, dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan apakah artinya seharusnya yang meminta maaf langsung Presiden Jokowi sendiri? Setelah pariwara kita bahas, Mas Pram, mungkinkah Presiden Jokowi akan mengajukan permohonan maaf? Setelah pariwara, kita dengarkan jawabannya. Tetap di sini.